dulu nih ngeliat kebudayaan Palembang seperti ini. Ya Allah. Iya, Pok. Jum juga baru lihat kalau pengantin wanitanya ikut nari. Itulah uniknya Indonesia. Banyak ragam budaya yang harus dikembangkan. Iya, harus dikembangkan, masa cuma segitu aja kita nggak bisa mengembangkan ya, nanti keburu kecolong sama negara lain gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian, atas nama keluarga besar Hajah Aisyah, saya Iren mengucapkan terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara resepsi pernikahan saudara Elang bin Suparno Debong dengan saudari Azizah binti Haji Abdul Rozak kami awali dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kedua mempelai dalam limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa akad nikah antara saudara Elang dan juga saudari Azizah telah berlangsung 1 jam yang lalu di kediaman Ibu Hajah Aisyah dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Namun begitu, kami tetap mengharapkan doa restu dari ibu bapak sekalian. Semoga kedua mempelai menjadi pasangan yang sakinah, mawadah dan warohmah. Amin. Apaan sih tuh cewek ganjen, pegang ngasih segala lagi, Mam. Kagak cocok bingit tuh orang. Ih, ganggu tau nggak? Tika, lo kenapa ngomong gitu? Gue kena bisnis di sini, udah ketuaan, keles, nggak cocok. Ih, apaan sih dia pakai MC-MC segala? Bel deh. Tika, emang siapa yang cocok jadi MC? Gurunya lo apa? Ya iyalah, Mami, udah jelas kalau Atika tuh udah jelas gitu ya. Kan cakep nih, bertubi-tubi. Udah gitu Atika tuh Bu RW. Ya kan? Wah, kalau dia siapaan? Ya ampun, orang apaan sih, Mami? Ketuaan, agak cakep, cuma ganggu doang ya kan? Tapi Tika, kalau menurut Mami sih dia cocok-cocok aja, cakep ah. Apanya yang cocok, apa yang cakep sih, Mami? Ih, Mami harus pakai kacamata, kayak harus liatin dia. Lo liatin aja, no, suaranya bermerdu, udah gitu lewes, udah gitu cantik dia tuh. Weh, keles, enak. Ya ampun, Mami. Nggak enak bingit, ganggu. Tau nggak sih, Mam? Ngerusak acara itu namanya. Lihat aja tuh dandanannya. Tapi dandanannya, be, itu, Mak. Cakep bener segitu, Mak. Atika, lu liatin aja, no. Iya, Mami ngomong dia cakep, kayak kue enak. Soalnya mata Mami tuh udah rabun ayam. Jadi kip-kip ngeliatin itu, kayaknya nggak jelas. Palingan ngeblur ngeliatnya. Marah, Mami. Ini jangan-jangan lu masih cemburu aja tuh sama si Iren, ya? Siapa yang cemburu? Enak aja, amit-amit Bang Baby cemburu sama dia. Ih, nggak bingit deh. Bukan level. Saya diem kagak, berisik aja dari tadi. Malu dilihat orang. Iya, lu kagak di rumah, kagak di tempat kondangan. Lu ngoceh aja, kayak burung betet kurang makan semut rangrang. Bagus, salah-salah aja kalau ngomong. Emangnya burung betet suka sama semut rangrang? Nah, itu dia tuh yang gue bilang. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Sebelum kita bersama-sama memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari pihak keluarga mempelai wanita yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ilham sebagai wali dari saudari Azizah. Kepada Bapak Ilham, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suparno Debong dan Ibu serta para tamu undangan yang saya hormati, perkenalkan, saya Ilham, abang satu-satunya Azizah. Dan di samping saya ada ibunda tercinta kita, Hajah Aisyah. Saya berdiri di sini mewakili almarhum abi saya yang bernama Haji Abdul Rozak. Beliau telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa terlebih dahulu beberapa tahun yang lalu. Apabila beliau masih hidup, beliau pasti akan sangat bahagia karena melihat anak perempuan satu-satunya telah dipersunting oleh seorang laki-laki yang gagah, yang tampan, yang insya Allah akan menjadi suami yang baik bagi adik saya, Azizah. Amin. Karena itu, dalam kesempatan ini saya mewakili almarhum abi saya. Tak ada lain yang saya harapkan sebagaimana harapan dan doa orang tua bagi anaknya. Tak lain tak bukan ingin melihat anak-anaknya itu hidup bahagia, karena kebahagiaan anaknya adalah kebahagiaan orang tuanya juga. Saya pun di sini ikut bahagia, yang insya Allah saya akan mewakili kebahagiaan ibunda tercinta kita, Hajah Aisyah dan almarhum Haji Abdul Rozak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeburu. Kalau awak beda. Maksudnya? Ya, awak itu ingin lebih bahagia karena awak kan nggak punya anak, Ngeburu. Kalau begitu, Sultan cari aja pasangan hidup Sultan. sudah ada nomor. Maksudnya, Sultan sudah punya pasangan. Betul, sudah ada nomor. Kenapa nggak diajak ke sini? Kita kan bisa kenal lah. Ya, orangnya kan sudah ada, duduk samping saya nih nomor. Sultan. Bukan menggoda saya aja di tengah orang banyak begini. Iya kan, kesempatan cuma ada di tempat ini, Nemburu. Lanjut. Apa? Jangan terlalu agresif lah. Apa maksud agresif, guys? Takut nanti nyamber sama Ma'unjo. Takut emang Ma'unjo tuh hewan buas. Ma'unjo, santai sedikit lah. Santai saja. Diam selalu, ini urusan orang tua. Diam, siang. Sama si semut, dia nyuruh gua jaga kampung dirian supaya gua kagak datang di kawinan anaknya si Pengkor. Sedih hati gua. Sementara yang lain sekarang lagi enak-enakan, makan enak, ini enak, itu enak, gua jaga kampung dirian. Udah sepi banget gini kayak jaga kuburan. Kurang ajar ya. Si semut juga, gua bingung dibayar berapa sih itu sama si Pengkor. Bisa-bisa nih gue disuruh jaga kampung dirian. Dan yang lebih sakit hati lagi, di undangan nama gue kagak ada, kagak ditulis. Yang ditulis nama bini gue, Eti Suketi. Tapi gue udah kagak dianggap sebagai warga kampung Duku. Loh, Pak Kardun gak pergi ke kondangan? Buruan Pak, nanti kesiangan, kita aja udah telat nih. Iya Pak Kardun, mumpung acaranya di Taman Mini. Kapan lagi kita bisa masuk Taman Mini? Ini jarang-jarang loh Pak Kardun. Di sana dapat makan gratis lagi. Ayo, tunggu apa lagi Pak Kardun? Ayo. Iya Pak Kardun, nanti kita habis keundangan, kita bisa keliling anjungan. Hitung-hitung, keliling Indonesia kecil. Lu berdua mau menghina gue, mau ngeledek gue kenapa gue agak diundang? Iya begitu. Jangan. Maaf Pak Kardun. Maaf, gue bari juga lo. Kurang ngajar, sakit hati gue aja.